Kalau teman-teman bersimpati pada gerakan perubahan dan mau mendukung, maka saya boleh pesan. Satu, ajak semua yang bisa ditemui dari sekarang sampai tanggal 14. Terus, tawarkan untuk nyoblos nomor satu. Jelaskan sebabnya. Sampaikan rekam jejaknya. Sampaikan rencananya. Dan sampaikan keseriusannya untuk mengubah Republik ini. Bahkan mulai dari kampanye pun kita sudah menggunakan cara yang berbeda. Dialog, tukar pikiran, bicara tentang rencana, bicara tentang gagasan. Karena pada akhirnya ya nanti bikin kebijakan pakai gagasan. Kan begitu. Terus yang kedua, melibatkan begitu banyak orang-orang baik yang bekerja dengan cara yang baik. Kami gak menggunakan cara-cara yang lama. Selain kita gak punya dananya juga, tapi saya melihat, ya Abah kan sering bilang nih, salah satu masalah yang membuat Indonesia ini ngadepin problem untuk bisa maju itu karena biaya politik yang mahal, yang kemudian itu harus dikembalikan ketika terpilih. Abah pernah cerita kan, Abah ini terpilih di Jakarta tanpa punya beban. Bahkan ada yang Abah bikin waktu itu hutang. Waktu itu Abah mau kalau lunas. Kalau menang dianggap lunas. Kalau kalah baru Abah bayar. Karena kalau Abah kalah, maka Abah berada di sektor swasta. Bisa nyari uang untuk kembaliin. Tapi kalau jadi sektor pemerintah, ya malah gak bisa jangan uang. Jangan buat nyari uang. Nah, jadi sekarang kita mencoba gerakan itu. Apakah berhasil? Wallahu alam, kita belum tahu. Tapi apakah ini hal yang benar? Insya Allah ini hal yang benar. Dan saya senang sekali karena ada ratusan ribu yang hari ini menunjukkan kesamaan pandangan. Dan di luar sana ada jutaan orang yang melakukan hal yang sama. Jadi perubahannya nyata. Jadi tawarkan pada teman-teman lain, mau kita berubah atau mau kita seperti ini terus? Lalu ajak mereka untuk manfaatkan 3 hari ini ngajak orang lain. Saya sudah tidak bisa ngajak lagi karena besok saya hari tenang. Sebentar lagi, Bah, beberapa menit lagi. Ya, sekarang 11:19. Gimana, Bah, rasanya detik-detik terakhir? Ya, 75 hari selesai.